Okey, kita tengok lagi sebiji. Yang ni Alza juga eh. Ha, buka lampu. Yang ni tahun berapa? 2017. 2017 1.5 advance eh. Ha, 56,800. 56,800. So tengok dia ada skirting, ada splitter kat depan juga. Depan bumper dia. Dia punya lampu sudah pudar sedikit. Okey, dari segi cap boleh tahan lagi, masih boleh tahan. Kat belakang boleh tahan juga. Ini tambahan baru eh. Tambahan baru warna hitam, nampak lebih cantik lah. Nampak lebih canggih. So Alza yang baru nampak lebih canggih sikit. Dengan lampu-lampu yang berwarna lebih apa ni, design baru. Yang ni warna hitam. Kita tengok dalam dia. Dalam dia, alamak, kunci lagi. Bagus eh. Alam Alza dengan Avanza bagus. Okey. Hard plastic fabric, ini orang dah ganas sikit. Okey, dari segi dalam. Oh, seat dia dah tukar sikit. Ini seat advance. Seat advance. Tapi dia ada membenam sikit, nampak? Membenam, melengkung ke dalam sikit. So lebih selesa. Tak begitu scandalous seat dia. Dulu terus je, sekarang dah tak begitu scandal dah. Okay, so ini pemandangan dashboard anda, masih sama dengan yang lama. Okay. Steering dia, update sikit dah. Ini buka, sama. Ini pun sama. Dekat sini tak ada banyak perubahan eh, sama. Hanya meter dia berubah sikit, meter. Rupa meter dia lain. Muka meter dia. So seat dia pun sama juga. Seat Avanza 2017 pun masih sama. Okay. So itu saja dalam Pro 2 Alza eh. Alza. Kita tengok seat belakang. Tak boleh masuk. Okay, kita tengok seat belakang. Ini seat belakang dia. So boleh tahan, boleh tahan. So seperti saya cakap, perbezaan antara Alza dengan Avanza adalah dia punya air recirculator. Dia tak ada. So maka seat row ketiga panas lah, panas. Okay, so itu saja untuk Avanza. Untuk Alza. Ini tahun 2017. Dia ada antena yang macam ni. Ada spoiler kat belakang. Ini rupa dia. 2017. Lampu sudah di-update. Okay guys, ini pula Almera eh. Kita tengok kunci. Ini kunci dia. Memang cantik. Macam kereta kunci Tiana. Kita buka. Itu dia. So keadaan kereta masih baik, cat masih baik. Kalau hujan eh, aku ambil video masa hujan. Korang baik subscribe. Jangan tak subscribe, sila share video aku. Dia punya dark lip impal eh. Dark lip impal, nampak? Impal. Dia punya dark lip memang tebal. Tebal gila, nampak? Jangan main-main. Okay, so keadaan kereta okay. Cat kereta masih okay lagi. Dia ada auto lock. Selepas 30 saat tak buka kereta, dia akan lock balik. Okay. 1.5 auto eh. Spek VL. Tahun 2013. 41,800. 41,800. 2013 eh. So ini muka depan dia, Almera. Semua orang dah kenal Almera lah. Dia punya bumper depan tengok, woi, macam Ultraman baik. Okey, dekat tepi skirting dia tak begitu menyelah. Dekat belakang dia ada satu spoiler yang macam spoiler impal. Okey, dia tak ada body kit kat bawah, dia tak ada skirting kat bawah bumper. So dekat tepi dia, dia pun tak ada skirting eh. So maka kita boleh tengok kereta ni. Hai, kunci lagi. Kita buka balik. Okay, so itu dia. Dia ada keyless eh, ada keyless. Kita buka. Okay, ini dalam dia. Hard plastic, leather, hard plastic. Okay. Memang cute dia punya door handle. Macam Nissan March punya.
Eh bukan, ini bukan Nissan March, yang ni apa nama? Nissan Juke. Ha, tengok dalam. Leather eh. Ha, seat kulit masih okey. Sini ada kempis sedikit. Ini pemandangan dashboard anda, saya buka lampu. Boleh tahan semuanya design bulat-bulat-bulat. Ha. Okey, kita masuk sebab dia hujan. Tak mau kita kena basah. Okey. Saya buka kasut, saya masuk. Ini design dia eh. Ha, steering bulat. Sini bulat, sini semua membulat. Okey. Kat tengah pun sama, design bulat. Okey, dia punya designer hanya tahu melukis bentuk bulat. So semuanya bulat. Okey. Gear knob bulat. Okey. Meter, ini rupa meter dia. Nampak reflection. Ada sedikit-sedikit macam diamonds kat tengah, nampak diamonds. Diamonds are forever. Okey. Sini ada satu tempat letak barang. And then dia punya glove box lah. Okey. Ini boleh buka, boleh tutup. Ada Bluetooth, ada USB eh. Okey. Seat dia macam ni. Ini rupa seat dia. Dia tak ada center console eh. Semua membulat, bulat. Power socket bulat. Sini boleh letak handphone, charging. Okey. Ada dua lagi cup holder kat depan. So itu dia, dia ada touch screen lah. Start stop kat sini. Start stop kat sini. So itu dia. Sunshade, tak ada lampu. Eh, subscribe tau. Jangan tak subscribe. Sini ada apa? Tak ada apa-apa. Okey, so itu saja, lampu dia warna kuning. Okey, nampak yang ni. Ada lampu tau. Almera. Ada lampu, jangan main-main. Hey yo. Best ni. Okey, belakang pula. Ini rupa belakang dia, hard plastik. Kulit hard plastik. Okey. Dia punya sini tak ada lampu pula. Ai kesian. Oi, seat belakang besar. Memang besar gila. Seat belakang memang luas eh. Oh, tengok melengkung seat dia. Memang selesa. Patutlah banyak orang beli Almera. Okey, jom kita masuk dalam. Aduh. Okey, seat dia nah. Memang best eh. Seat dia best. Ini pemandangan kokpit anda. Menarik sekali. Ini atas dia. Okey. Tepi sebelah sana. Memang luas eh. Ah, tengok. Tengok saya duduk macam ni. Memang luas. Tengok kepala saya. Ada dua jari. Two fingers. Bagus. Okey, belakang macam ni bagus. Belakang kapet. So tak bising. Kita tengok boot. Rasa-rasa macam ada power boot. Kita cuba. Oh, ada boy. NCT eh. Nombor mana? Nombor kapal terbang. 747. Oi, ada boot tray. Okey, boot tray Nissan. Agak besar boot dia, lebih kurang 400 lebih liter. Okey, so ini bagus. Kereta ni bagus. Memang practical. So Nissan Almera. Ada Impal punya apa ni? Spoiler dan bumper kat depan. So berapa harga dia balik? Tahun 2013, 1.5 auto, RM41,800. Pada korang yang selalu tanya harga, aku bagi harga sekarang. RM41,800. Okay, Nissan Almera.